5 fakta unik soal hewan yang belum Anda ketahui. Sampai hari ini, 65% dari bumi kita, tidak termasuk lahan kering, masih diselimuti misteri dan 86% spesies dunia tidak diketahui. Tetapi, dunia sains terus mengalami kemajuan, dan tampaknya para peneliti selalu memiliki sesuatu yang mengejutkan kita. Misalnya, baru-baru diketahui bahwa merpati dapat belajar seni dan domba dapat mengenali wajah Anda. Satu, merpati bisa mengenali lukisan yang bagus. Sebuah penelitian di Jepang menunjukkan bahwa merpati terlatih dapat membedakan lukisan baik dan buruk. Para ilmuwan telah menemukan bahwa burung menggunakan warna, tekstur, dan isyarat pola untuk memutuskan apakah lukisan itu indah menurut pendapat orang. Tentu saja, kita tidak berbicara tentang keterampilan tingkat lanjut. Tetapi merpati, jika dilatih, dapat memperoleh kemampuan untuk menilai kecantikan yang mirip dengan manusia. 2. Kecoa bisa hidup tanpa kepala. Kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama karena mereka tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, gumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernapas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala, sehingga dalam beberapa minggu, ia masih akan mati kelaparan. 3. Domba bisa mengenali wajah. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa domba jauh lebih pintar dari yang kita kira. Mereka memiliki kemampuan pengenalan wajah tingkat lanjut yang mirip dengan primata. Jadi domba dapat mengenali wajah manusia yang familiar dan tidak dikenal dan di masa depan. Mungkin menarik untuk mengetahui apakah mereka dapat mengidentifikasi ekspresi manusia yang berbeda. 4. Gurita memiliki 3 hati, 9 otak, dan darah biru. Salah satu hewan paling luar biasa yang hidup di bawah air adalah gurita. Mereka memiliki 3 hati, 9 otak, dan darah biru. Faktanya, masing-masing dari 8 tentakel memiliki otak kecilnya sendiri yang terhubung ke otak tengah, yang ke-9. Karena ini, semua tentakel dapat bekerja secara independen satu sama lain tetapi dalam harmoni. Gurita juga memiliki 3 jantung karena strukturnya. 2 jantung memompa darah ke insang dan yang ketiga, yang terbesar, bertanggung jawab untuk sirkulasi darah di seluruh tubuh. Darah gurita mengandung protein kaya tembaga yang disebut hemosianin. Ini meningkatkan kemampuan untuk mengangkut oksigen dalam kondisi laut yang dingin dan bertanggung jawab atas warna darah. 5. Beberapa hewan jantan bisa hamil. Di kerajaan bawah laut, beberapa jantan, bukan hanya betina, dapat melahirkan. Kategori ini hanya mencakup 3 spesies, kuda laut, ikan pipa, dan naga laut. Kuda laut jantan, misalnya, selama musim kawin, berenang ke betina dan menempel padanya. Dan pada saat ini, jantan membuka sakunya lebar-lebar, dan betina melemparkan beberapa telur ke dalamnya. Di masa depan, keturunan kuda laut dibawa oleh jantan. 5 fakta unik soal hewan yang belum Anda ketahui. Gimana menurut kalian?